Halo guys, kembali lagi di channel Figarkar. Dan kali ini seperti biasa gue akan berbagi informasi tentang game gratis dari Epic Games. Dan kali ini gue akan memberikan singkat saja. Jadi game gratisnya itu ada Gigabase dan predecessor. Kalian nanti bisa lihat reviewnya dan kalian bisa lihat gameplaynya nanti di video ini. Dan informasi yang paling pentingnya adalah giveaway gamenya ini dari tanggal 8 ya hari ini sampai tanggal 14 Desember. Dan bagi kalian yang pengen klaim, langsung aja klaim, ada di Epic Games. Kalau misalnya agak ribet gitu, pengen cepet, link giveaway gamenya ada di deskripsi seperti biasa. Dan informasi tambahan yang terakhir adalah giveaway mulai tanggal berapa ya? Tanggal 15 kayaknya, tanggal 15 atau 16 nanti di Epic Games itu akan ada mystery game. Mystery game itu akan ada setiap hari dan itu cuma satu hari guys, hati-hati. Jadi kalian harus cepat nanti klaimnya itu, cuma satu hari. Gamenya itu nanti mystery, nanti kita akan lihat sama-sama dan nanti itu sampai selesai bulan Desember. Itu harus cepat. Jadi jangan sampai ketinggalan dan gua nggak bakal ngasih gameplaynya nanti itu. Jadi cukup informasi gamenya saja karena memang setiap hari ya, kan nggak mungkin aku download satu per satu gamenya nanti satu hari satu gitu kan ya, internet saya kan nggak sekencang itu. Sebenarnya bisa, cuma terlalu repot kalau misalnya satu game satu gitu ya. Nanti itu mystery game ya, mulai tanggal 15 atau 16 nanti kalian pantengin aja. Nanti aku akan bikin video nanti gamenya gimana, klaimnya segala macam, nanti seperti biasa aku akan kasih informasi. Oke, ini yang pertama dulu ya. Ada Gigabase. Ini gamenya bisa ini ya guys, bisa main berdua. Kalau misalnya kalian punya kakak atau adik atau siapapun itu di keluarga kalian, kalian bisa main game ini sama keluarga kalian di sini. Sini. Coach play ya. Nanti dia bisa ini brawl up to 4 player. Nanti dia mainnya, sebetulnya tadi aku udah nyoba sih di tutorial. Dan mainnya lumayan unik. Mainnya itu kayak Brawlhalla kan, tapi dia ini 3D. Dan menurut gue justru lebih bagus ini malah daripada Brawlhalla ya. Cuma memang gamenya kurang ini aja, kurang terkenal. Gua langsung skip aja karena kita mau cepet, karena banyak rekaman yang harus ditunggu. Oke, kita ambil, aduh, lupa. Ini harus dihancurin nih kayaknya. Aduh, aduh, aduh. Kita harus ambil tanknya. Kita gebukin aja kali ya. Hup, 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 hup. Jadi kita jadi anu, jadi apa? Godzilla gitu ya. Tapi ini beda-beda sih. Nanti story-nya kalian bisa coba sendiri, itu langsung aja claim. Jadi di sini the purpose of the video is the promotion ya. Jadi gua akan kasih lihat gameplay-nya. Au, bang. Kita tangkap. Masalahin ya, kita harus hancurin ininya. Hmm.
Bangke. Sini ah. Tembak. Diikutin roket dong. Au. Kita ada darahnya enggak sih? Wah, bangke. Aduh. Tangkap lu, bang. Bar. Kesel. Aku dipermainkan. Oke. Pokoknya sampai chapter ini selesai, nanti kita langsung ganti game berikutnya. Nanti predecessor itu juga menarik gitu, guys. Dia third person, nanti kita lihat. Oh, udah kelar. Oh ya udah. Oke, sampai di sini dulu ini gameplay apa tadi namanya? Des bla bla bla. Kita langsung lanjut ke game yang kedua ya. Tunggu sebentar. Lah, kok continue? Oke, kita back to menu dulu. Apa tadi? Oh ya, Gigabase. Sampai di sini dulu gameplay Gigabase. Kita lanjutkan ke game yang kedua. Oke guys, selamat datang kembali. Dan ini gamenya bernama Predecessor. Ini game kedua. Tadi gua coba yang lawan AI, tapi ternyata rusak. Coba kita tutorial dulu deh. Ini online ya guys. Tadi tuh pas sebelum launchingnya itu ada aplikasi anti cheat, yang mana itu biasanya juga dipakai, isi anti cheat itu biasa dipakai sama Valorant dan Apex Legend kalau nggak salah. Sebentar, ini tutorial aja kok begini ya. Masa tutorial aja lama? Nih, tadi begini juga nih guys. Match found, accept, tapi nggak jalan. Ini maksudnya apa ya? Yaudah, coba kita tungguin aja deh sampai selesai. Nah, ini jalan. Tadi yang lawan AI nggak jalan tuh. Mainnya third person ya. Gamenya ini third person shooter. Waduh, sensitivity. Waduh. Sebentar. Kalau sensitivity-nya kayak begitu, jangankan kalian guys, aku pun mual. Waduh. Wah, gawat ini. Aduh, ini sensitivity-nya brutal banget. Lupa di-apply lagi tadi. Nah, ini mendingan deh. Walaupun tetap aja sih. Use klik kiri to basic attack. Oh alah, ini kayak ini apa sih game yang di itu tuh, bisa minion. Oh iya, MOBA ini, MOBA 3D itu udah ada di ini, di game apa sih namanya, Soul Control. Oh, kontrol terus plus Q. Wah, agak susah juga. Widih, gokil. MOBA 3D guys, ternyata predecessor-nya. Kontrol, klik kiri. Okay. Ini basic attack. Ya, yeah. Tower, makanya tadi itu. Oh iya, wah asik sih.
Yeah, enemy tower will attack. Press 4 to blink. Wah. Wih, keren sih. Plus 1 untuk health potion. Wah, game seasik ini kok nggak ini ya. Nggak terkenal ya. When minion health is red, the next basic attack will execute minion. Gitu sih. Press B to teleport back. B. Oh, ini recall. Yaelah. Wih. Seru sih. Walk back to the center of the map. Wah, ini kayaknya aku rekomendasi buat temanku nih yang suka main MOBA nih. Your hero move an ability as you but A. Control A. Oh, buat teleport ya. Control R. Killing enemy hero. Oke. Widih, gokil. Sakit banget. Ultinya apa sih? Ush. Now the gadget is gone. Waduh. Wih, asik cuy. Asik, asik, asik. Let's go, let's go. Wih, mantap. Tunggu, tunggu. Aduh, 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 aduh. Oh iya, dia kalau misalnya kita nyerang apa? Nyerang musuh dalam tower, kita diserang. Ya kayak ini lah. MOBA lah. Mending woy. Kok nggak mau? Bam. Wih, menang. Tapi masih early access sih. Ya, gitulah tutorialnya. MOBA ini ya, MOBA 3D ya. Wih, gokil sih. Asik ini. Kalian harus cobain sih. Tutorial complete. Bisa just to play AI. Oke lah, sampai di sini dulu video review 2 gamenya. Kalau kalian suka dari gameplay yang tadi, silahkan klaim aja langsung di Epic Games sampai tanggal 14 Desember 2023 jam 12 siang. Jangan sampai lupa. Gitu ya guys ya. Dan jangan lupa juga nanti tanggal 15 akan ada giveaway setiap hari sampai selesai Desember. Itu setiap hari satu game. Jadi nanti kalian pantengin terus di Epic Game Store, itu akan ada game gratis terus. Begitu. Oke, sampai di sini gameplay dan review game gratisnya, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.